Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PHBC dimanapun Anda berada, khususnya orang ngapak nih. Ada kabar gembira nih buat Wonosobo, Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya. Kita ada unit baru nih. Namanya apa, Bang? Adibus Mitra Gemilang. Adibus Mitra Gemilang. Dan di sini ada kaptennya bersama Bang siapa, Bang? Hendi. Bang Hendi. Kalau untuk sementara kita buka linknya mana aja nih, Bang? Untuk sementara Bogor Wonosobo sama Poris Wonosobo. Poris Wonosobo. Kalau itu pihak mana nih? Pihak Aji Barang, Bumi Ayu, apa pihak, Bang? Pihak Aji Barang, Bumi Ayu. Itu Purbalingga ya? Iya. Oh, ya. Untuk pemberangkatan sendiri, Bang, itu mulai dari jam berapa nih kita? Kalau dari Bogor, habis maghrib. Kalau dari Poris sendiri? Poris, sama, habis maghrib juga. Oh, kalau untuk tiket sendiri bisa, Bang? Berapa tiket? Tiket 135. Oh, 135. Udah servis makan. Sama teh ya? Iya, teh. Fasilitas apa aja, Bang, yang disediakan oleh apa? Adibus ya? Adibus. Apa aja, Bang? Fasilitas? Toilet. Toilet. Selimut, bantal, tempat HP ada. Seatnya Adila seat ya, dua-dua ya? Iya. Seatnya ada berapa, Bang? 31. 31 seat ya? Untuk sementara ada berapa armada nih, Bang? Untuk sementara Poris ada 2 unit, sama Bogornya ada 2 unit. Kalau unit yang ini buat paten di Poris apa bantuan aja nih? Untuk sementara bantuan. Oh, kalau karena kita mau buka jalur baru juga Cilacap. Oh, Cilacap. Cilacapnya via mana, Bang? Via Jibarang Jeruk Legi. Oh, Jeruk Legi, Bang ya. Oh iya ya. Oh, tetap di Jibarang. Ini teman-teman, kalau untuk kabar gembira nih, ini bisa dinaikin dari Poris itu setelah pukul 18, Bang ya. Iya. Pas pulang jam kerja. Jadi teman-teman kalau yang pulang kerja jam 5 masih sempat nih. Khususnya Wonosobo, Purwokerto, Bumi Ayu, Aji Barang dengan tiket sentral, Bang ya, 135 ya. Oke, Bang, mau tanya dulu, Pak, masalah PPKM nih kemarin gimana nih, Bang? Ada syarat yang harus dilengkapi oleh penumpang, Bang? Enggak ada. Kalau untuk sewa sendiri gimana, Bang, sekarang? Sepi, ya, Bang. Sepi ya. Ada satu hal lagi nih, Bang. Enggak, Bang, asli orang mana nih, Bang? Kalau asli Lampung. Oh, Lampung nih, Bro. Ini Lampung nih. Ini aslinya tadi jalur Lampung. Oh, mobilnya. Oh, Lampungnya. Bekasi, Bogor, Bekasi, Lampung. Oh. Lampungnya langsung ke Daya Murni. Ininya, tadinya sebelum nama Adibus apa nih, Bang, namanya? Adibus. Adibus tetap, iya, ya? Iya, tetap Adibus karena kemarin posisi PPKM dan syarat menyeberang kan harus ada surat rapid plus surat vaksin. Jadi ditiadakan dulu untuk jalur Lampungnya. Dan sekarang buka di Wonosobo, Bang. Iya. Tapi Wonosobo ini paten, Bang ya. Paten. Udah ada KPPS-nya, Bang ya. Iya. Oh, tadinya sebelum ini nih, Mas Bro, sebelum dia ke Wonosobo ini berarti ini Lampung, Bang ya. Lampung. Lampung Jakarta, Bang ya. Bogor, Lampung, Bekasi, apa Bogor, Bekasi, Lampung. Lampungnya mana? Daya Murni. Daya Murni itu masuk Tanjung Karang apa mana? Tulang Bawang. Oh, Tulang Bawang. Oh iya, oke, Mas. Oke. Bang, ya mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan umur panjang, Bang, ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berlalu, karena kasihan teman-teman kita di jalan juga banyak yang mengeluh, Bang, ya. Tapi gimana lagi, Bang, ya? Kita lebih percaya ke takdir aja sekarang, Bang, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan umur panjang dan abang pun selalu dikasih keselamatan di jalan, Bang, ya. Amin. Terima kasih waktunya, Bang, ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lensa, kita semua bersaudara. Adibus, mantap. Oke, teman-teman, demikianlah kita sudah berbincang sama salah satu kapten dari Adibus dengan jurusan Purbalingga, Wonosobo, Purwokerto. Ini penatang baru. Sebelum main ke Purwokerto, dia sempat main ke Lampung nih, Tulang Bawang Bogor. Tapi sekarang dia buka lin Wonosobo. Demikianlah teman-teman, kita udah berbincang singkat sama drivernya. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.